Pembawa Tuulo kian makin tinggi. Akibatnya nelayan enggan melaut dengan memilih memakitkan perahu di pinggiran pantai. Namun ada pun beberapa nelayan yang masih nekat untuk melaut. Besarnya ombak 3 hari terakhir di pantai selatan Watuulo mencapai 2 hingga 3 meter. Dengan mengisi waktu, nelayan memilih membetulkan jaring dan membersihkan cukung. Selain ombak besar juga disertai angin kencang. Hingga kini terlihat banyaknya perahu terparkir di pinggiran pantai Papuma. Masih besar terus, tiap hari besar, lama sudah besarnya itu, mulai gelombang besar tanggal berapa itu, tanggal 1 kemarin sampai sekarang masih besar. Ketinggian sampai berapa? Ketinggian yang pertama itu ketinggian 3 sampai 2 meter, kalau sekarang minimal sudah agak minimal.